Sobat Vivi, Assalamualaikum. Hari ini Vivi mau berbagi resep ceker mercon pedes ndower ya. Ini Vivi lagi menyiapkan bahan-bahannya. Ceker pastinya, untuk bumbunya ada kemiri. Nah, ini Vivi mau pakai chopper aja, jadi nggak usah ngulek. Terus bawang putih, lengkuas, bawang merah, dan cabai. Ini Vivi pakai cabai keriting sama cabai kecil. Banyak banget, otomatis pedes ya. Setelah dicoper, masukin ke wajan. Ini nanti disangrai sampai kadar airnya itu turun ya, atau berkurang. Ini Vivi tambahin gula merah agar proses penyangraian tadi itu baunya nggak nyegrak. Karena pas dicoper itu kan Vivi tambahin air ya, biar gilesnya itu nggak berat. Ditambah dengan daun salam dan serai, lengkuas juga. Ngoseng. Nah, setelah beberapa saat bisa dilihat ini kadar airnya sudah turun ya, sudah menyusut. Boleh ditambah dengan minyak untuk proses pematangan bumbu ya. Nah, ini Vivi tambahin minyak secukupnya aja. Tak lupa ditambah dengan garam dan penyedap. Penyedap terserah, bisa masako, bisa micin, atau kaldu jamur sesuai selera ya. Oseng lagi. Nah, cekernya langsung dimasukkan. Ini ceker mentah langsung dimasukkan, jadi nggak Vivi rebus dulu sengaja ya. Karena ini cekernya ukurannya juga kecil, pasti nanti gampang matangnya. Bisa dilihat ini pedes. Pedes-pedes bikin nangis ya. Bumbu sudah matang, Vivi tambahin air untuk proses pelunakan si cekernya. Setelah beberapa saat bisa dilihat ini cekernya sudah matang, boleh kita angkat, pindah ke piring saji. Ini bahasa Jawanya bisa buat tombong lu. Gak pelit bumbu ya, bisa dilihat nyemek-nyemek syahdu. Tara, sudah matang ceker mercon ndower pedes nggak kekurangan by Vivi. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih sudah nemenin Vivi masak, dan wassalamualaikum.